Chris sama QB kalah. Ini waktunya lu balas dendam tuh sama Ila. Chris ini udah lama tuh. Terus Bang Ipin, kalian kuat, yakin lah sama tim. Gak usah minta tim lain. Lu yakin sama tim sendiri, gue yakin semuanya bakal kuat. Kumpulin satu energi buat di ini. Sebelum mulai pertandingan, alangkah baiknya kita berdoa agar diberi kelancaran, diberikan hasil yang maksimal. Bersama-sama berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Bareng-bareng ya, yang paling keras ya. 1, 2, 3. Dan ini dia game pertama kita untuk Master League season ke-6 Divisi 2 match day ke 6. Nasir Hus e-sport, tapi mereka masih coba untuk menahan diri, bahkan di Gatron pun gak mau terlalu berdebat. Balik ya. Kali ini kalau lu lihat, Excel masih cukup lengkap. Udah ada head cannon yang dilemparkan. Ini bakal menjadi sangat menarik kalau mereka bisa memenangkan satu fight dengan Dewa United, di mana dua orangnya sudah berhasil di take down, bahkan menyisakan satu orang Rain dan tentunya First Rider yang mendengar adanya Kumuru bakal di join tuh. Satu orang dipisah-pisah gini nggak masalah. Ternyata yang bermasalah adalah Dewa United, Julia. Yes, Dewa Rain coba akan di-backup dari jarak yang cukup jauh kali ini. Coba untuk mencari pergerakan musuhnya kemana. Tapi di depan dari Korang Pelas, coba menjatuhkan satu player. Membangunkan temannya kembali, menambah power yang mereka miliki. Berhasil dimasuki, tapi aduh kenapa baru dihidupin kamu langsung maju. Nah, di depan ada yang berhasil di pick up dari jauh, yaitu MLS berhasil dapetin player-player dari OP Griffin. Yes, kali ini dia seorang David coba untuk memotong jalur perjalanan pada tim MLS, di mana tembakan balasan sudah mulai dirasakan oleh pada seorang David, tapi masih mampu dihalangi oleh satu gol yang ia bangun. Coba untuk memasang satu granat lebar ke arah depan, satu granat dari MLS berhasil jatuh granat balasan. Udah keringet dingin kayak seorang Rain, coba untuk dispam oleh satu granat oleh seorang Uwai. Udah ketar-ketir, Rain udah masuk ke dalam seorang super put match, dan itu dia menjadi dia untuk First Rider goal. First Riders, dia udah yang spesialis. Nah ini dia. Aduh. Mana teman-teman dari West Bandit sudah berhasil mendapatkan poin eliminasi. Seorang Alpha bakal cukup maju dan melakukan jump. Tapi ternyata surprise attack yang diberikan masih cukup kuat. Kondisi menjadi 2-2 di mana seorang Virus coba untuk bertahan dan juga mendelay pergerakan lawannya. Satu covering fire yang cukup baik. Coba untuk melakukan jump. Percaya diri untuk melakukan rush ke arah depan, Bang Skyline. Benar, karena dari OP sendiri tadi ketika mereka coba mau memberikan surprise attack terhadap teman-teman dari Fox yang coba masuk ke barat. Ya semoga pertandingan hari ini kita mendapatkan hasil yang terbaik, mendapatkan liga ya, mudah-mudahan maksimal lah di hari ini, di week ini juga. Sebelum melakukan pertandingan, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Karena kita sekarang sudah masuk di map Alpine, bagaimana kita sudah diberangkatkan dari arah Vantage. Tapi kalau ngomongin Dewa dan juga BTR, mereka juga sedang bertempur, bahkan di
ternyata harus bisa menurut seorang Ray. Mereka masih bertempur dan tidak ada dari anak cowok. Terus terkena damage yang lumayan sakit juga, tapi mereka masih bisa bertahan dengan kuat. Zona sudah mulai cepat, sedangkan kalau kita lihat force juga sudah ada 80-nya. Sedangkan Rose melemparkan satu frozen di arah depan dan kikinya harus tumbang oleh serang Rain dari arah atas. Posisi yang tidak sangat menguntungkan untuk mereka, bahkan Rose yang punya pelontar tidak bisa mendapatkan shot. Dan akhirnya pelontar yang dilepaskan oleh mereka tiba-tiba kita melihat tim aja MK yang tersisa dua player bakal coba berhadapan dengan preman dari divisi kedua, yaitu Dewa United. Ubed lemparkan satu green ke arah depan dan sepertinya ada di Dimas dengan satu tembakan lima bakal coba bertahan. Udah lumayan sekarang juga satu tembakan di atas arah depan dan ini dia dia Dewa United. Makan kesempatan ini dan akhirnya Welaking juga pos-pos kelima. Dewa United memakan siapapun yang ada di depannya setelah penumpukan. Ini dia, ini ada satu lagi. Si bocil sniper Rens loncat langsung bersama seorang virus. Dua loncatan masih bisa dihandle sama Emro, walaupun akhirnya sudah Rens di peringkat ketiga. Kita boom bersama Dewa United di sini. Sharpay datang bersama Pang, siap dengan cat booster virus. Kita udah masuk di map berikutnya, yaitu Alpine. Saat sudah berangkat juga dari sendirian. Pada akhirnya kita bisa pulang. Giga Pro Deltanya pulang di posisi ke-8. Karena ada seorang sensei yang menangkap Giga di Airbus. Sangat disayangkan. Radu bersiap dengan satu tank booster. Melakukan satu tugas ke arah seorang Bro, tapi sepertinya damage-nya tidak terlalu besar karena jarak yang jauh juga. Sampai itu tadi lepaskan, tapi coba masih ditahan. Ya, nice. Gak apa-apa. Bingung deh itu. Kiri kanan, kiri kanan. Itu ya, lu knock-knocker, kayaknya sih. Tadi bapak 92. Gimana bet? Week 3 day 2. Hasilnya ya cukup memuaskan lah, cuma tetap merasa kurang aja sih. Kita bisa harusnya bisa lebih dari 100 gitu. 100 lebih yang jauh. Cuma enggak apa-apa, mungkin belum waktunya, tapi next week kita bakal booking, kita bakal jauh lebih garak lagi. Nonton lagi nanti ya. See you anak Dewa. Dewa United champion.